أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله، شكر pada الله سبحانه وتعالى. Terima kasih pada Fadil, sahabat lama Ustaz Nuri. Saya pun tak sangka Ustaz Nuri di sini. Pada Puan Pengetua, Puan Sri Dewi, Timbalan Pengerusi Encik Ramlan bin Hassan, pada Puan Faridah, Encik Kamis, Puan Hajah Rahimah, JKMP Bahasa, Puan Noshidah, Puan Rosamanizana, Puan Hasliza, Puan Azlin dan seluruh penyelaras serta jawatan kuasa, guru-guru dan juga kaki tangan Sekolah Menengah Kampung Gelap, SMK Kampung Gelap, pelajar-pelajar, anak-anak yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, tak lupa juga sahabat lama Ustaz Rahimi, pun tak sangka juga jumpa dekat sini. Lama tak jumpa, jumpa dekat sini. Selalu saya lalu je depan ni, tengok sekolah baru Kampung Gelam, sekolah cantik Kampung Gelam. Kampung Gelam ni terkenal dengan hero. Nama dia hero Kampung Gelam. Dekat Singapura ada satu kampung, ada satu tempat namanya Kampung Glam. Ejaan je G-L-A-M. Orang panggil Kampung Gelam dekat Singapura, tapi dia jadi glamour Kampung Glam. Jadi bolehlah tukar Kampung Gelam ni kepada Kampung Glam. Kampung mana? Kampung Glam. Dekat mana? Dekat Melaka. Eh, you tak tahu ke? I tinggal kat Kampung Glam. You sekolah mana? Sekolah Kampung Glam. Kampung Glam dekat dengan Masjid Sultan di Singapura. Rupanya ada juga nama dekat sana, Kampung Glam kat sana. Alhamdulillah. Anak-anak yang dikasihi sekalian, majlis hari ini majlis sambutan Maulidir Rasul, memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh dunia memperingati hari tarikh keramat ini, 12 Rabiul Awal, tahun gajah, tahun kelahiran junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh kak, no, yang kak yang ujung sana, Nun. Oi, pandang sini. Tak payah berbual, berhenti bercakap. Tadi dah berjalan kan? Stop berbual, saya pandang semua. Lelaki-lelaki ada bual? Ha, diam. Takut engkau, takut. Nah, berhenti bercakap eh. Kita dengar ceramah lah. Kan best. Saya punya semangat nak datang ni. Oh, nak semangat datang. Saya patutnya saya cancel ceramah ni sebab saya nak ke Perak lepas ni. Sum, saya nak terus ke Perak. Saya ada ceramah pukul 4:30 petang lepas asar di Manjung, Perak. Malam ni kuliah maghrib, besok pagi kuliah subuh, sambung lagi kuliah duha, malam esok ada lagi kuliah sampai hari Ahad. Habis Ahad pun saya campur balik sini balik. So jadual saya padat. So tolong bagi attention sebab saya seronok sangat. Bila dapat datang ke sekolah Kampung Gelam ni, Masya Allah, cikgu kami yang paling risau dengan saya. Hari-hari mesti, sebab saya pesan, please remind, takut saya terlupa. Takut sangat saya terlupa. Dan saya, ya Allah, cikgu kami hari-hari sampailah pagi ni update terus dengan saya. Okay. Seluruh dunia,
seorang manusia, hamba Allah, kekasih Allah yang dikasihi umat seluruh dunia. Jangan siapa-siapa berani main-main dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan siapa-siapa cuba untuk mempermain-mainkan serban baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami umat Nabi tidak akan membiarkan satu umat pun yang bukan Islam mempermain-mainkan Nabi kami. Itu jiwa orang Islam. Itu semangat orang Islam terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan apa pun, dia orang lukis gambar kartun je. Dia buat gambar kartun, buat lukis serban Nabi, muka kartun, dekat kepala Nabi dan serban tu letakkan bom. Gambaran lukisan yang dilukis oleh orientalis barat. Nabi ikat kepala, dalam serban ni ada bom. Di tangan Nabi pegang pedang, di tangan kiri pegang Al-Quran, di tangan kanan pegang pedang. Jadi seolah-olah apa? Islam is the terrorist. Itu gambaran yang dilukis kepada Nabi kita. Kepala ikat dalam serban ni ada bom, maknanya Islam akan meletupkan. Dan ini pedang, kami akan bunuh orang siapa yang melawan kami. Dan di tangan kanan ni adalah, di kiri ni ada Al-Quran. Jahat. Mereka tuduh Nabi kita begitu. Dan akhirnya bukan Nabi kita, mereka tuduh semua umat Islam adalah teroris, pengganas. Subhanallah. Islam bukan macam tu. Islam penuh dengan kasih sayang. Nabi kita penuh manusia yang penuh dengan kasih sayang. Mereka sengaja fitnah Nabi. Anak-anak agak-agak marah ke tak marah kalau orang fitnah Nabi kita? Marah tak marah? Alah, dia kata lukis kartun je pun, kenapa nak marah-marah? Relax lah brother. Kartun je pun, kenapa lah lu? Kan, dia kata kan, okey macam ni, aku tak marah. Aku ambil lukisan, aku lukis ni kepala bapak kau, ni kepala bapak aku. Lepas tu kita tak, kita pijak anak, pijak anak. Eh, janganlah, apa-apa ni main-main kepala bapak orang. Bapak kau. Ha, yang tu marah pula. Eh, kartun je pun, lukisan je pun. Ha, kan? Marah kan? Betul? Ha, pandai marah. Bapak engkau punya pada bapak kan? Ini sekolah siapa ni? Sekolah apa ni? Sekolah kampung? Bukan sekolah bapak engkau. Suka-suka hati nak datang, suka-suka hati nak punting. Ni bukan sekolah bapak engkau. Okay. Saya tahu sekolah ni dia daripada sekolah apa sekolah sebelah? Tanjung, Seri Tanjung. Seri Tanjung. Saya selalu sama macam sekolah Seri Tanjung. Dah lebih 20 tahun dah duk berhenti sekolah ni. Itu kerja saya. Jadi saya tahulah hero-hero belakang ni, kampung ni, lorong mana belakang tu, isap okok kok mana, panjat pagar kok mana, semua saya tahu. Masalah disiplinnya macam mana, tengok muka pun tahu. Ya Allah, comot-comotnya muka kau. Yang laki-laki ni curiang. Comot no muka. Yang perempuan comel-comel pula tengok. Mula perasaan tu perasaan-perasaan. Laki ke perempuan yang cepat perasaan? Baik. Laki ke perempuan yang cepat perasaan? Yang cepat perasaan lelaki. Perempuan perasaan. Eh, tengah-tengah tu je. Dia sikit-sikit kan menangis, sikit-sikit kan sebab, sikit-sikit kan fed up, sikit-sikit kan give up. Tu perempuan. Boring lah. Aku sekarang ni boring lah. Balak aku kan. Balak. Balak pengalaman balak kau. Kenapa lelaki cepat perasan? Dia sebab dia kalau dapat satu awet. Dapat satu awet, dia rasa memang awet tu suka sangat ke dia dah. Dia cerita habis. Tu awet aku tau. Tu aku tu perasaan. Perempuan dia perasaan lah. On tak on. Lepas tu update ke upgrade dalam Instagram? Update. Taken. Tunggu nak faham bahasa dia orang ni. Tak faham eh? Ha. Ni dah taken ke belum? Alah. Ni malam minggu ni on tak on? Ha.
aku pun pening lah bahasa anak-anak muda. Lepas nampak macam mana kan? Situlah. Kena baca jugalah, kena tahu jugalah sikit sebanyak kan? Tidak kita ketinggalan. Marah tak kalau orang hina Nabi kita? Satu-satunya kita boleh ekstrim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan siapa-siapa kacau Nabi kami. Sebab kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'minin fi kamasalin nahal. Perumpamaan contoh orang-orang mukmin itu, mereka itu seperti mana sarang lebah. Nabi bagi contoh perumpamaan kita-kita ini, orang Islam ni, seperti mana lebah. Cuba kamu lihat lebah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham lebah, lebah. Okey, nampak lebah. Lebah tau, bukan lembu, lebah. Lebah tu kalau dia terbang kat mana-mana, dia seko-seko ke, seorang-seorang dia ke? Seorang-seorang, lebah seorang-seorang, kau faham? Lebah akan terbang seko-seko ke atau lebah akan terbang berjemaah? Berjemaah. Kau pandai kan? Ni sifat orang mukmin. Pertama, berjemaah. Jangan seorang-seorang. Kita pandai, kita ingat kita pandai seorang. No! You must be in group. Kalau orang nak pandai, study smart, dia mesti ada jemaah. Jemaah dia group. Itulah orang bijak. Sebab lebah itu berjemaah. Semayang seorang ke bagus, semayang berjemaah ke bagus? Yang kita faham, semayang je berjemaah. Tu pun tak pergi pun. Faham semayang jemaah. Pergi ke tak? Saya semayang dalam bilik seorang-seorang je pun. Semayang? Semayang. 2 minit tak sampai. Allahu Akbar, sami Allah minah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tangan tekan handphone. Allahu Akbar, sami Allah minah. Rupanya dia tipu ayah dia. Tipu ayah dia sembahyang dalam bilik. Perempuan menipu je ni perempuan kalau tipu sembahyang. Pernah tipu tak? Ha? Dia alihkan dia punya telekung, mak dia kata. Telekung tu dah atas jadat tempat lipat, dia alih ke sini. Ha, dah, dah. Basuh muka-muka sini dah. Dah sembahyang dah? Dah, dah, dah. Tu tengok telekung beralih dia tu. Oh, sembahyang. Bagus nak aku. Rupanya, saya tak tahu bukan perempuan tipu. Yang cerita tu bukan perempuan juga. Saya pernah tahu. Telekung kau macam mana? Kau pakai telekong apa? Nilofa. Ada ke telekong Nilofa? Bukan telekong. Bukan itu. Mak. Mak macam mana? Nak. Mak teringin nak pakai telekong Siti Khadijah. Iklan tu menusuk je kalbu tu. Tengok tu. Ya Allah. Satu lagi. Bang. Yang teringin. Sayang teringin nak pakai telekong Siti Khadijah. Habis laki dia rabak duit. Ni orang tua-tua. Solat berjemaah, lebah berjemaah. Kalau kita tak pergi jemaah, malu dekat lebah. Patutlah kena gigit dengan lebah. Lebah sentiasa dalam berjemaah. Kita kalau di sekolah, berjemaah itu belajar. Belajar itu harus berjemaah. Orang yang bagus dalam belajar dia, dia mesti ada group study. Form 3 patutnya dah pandai dah group study. Form 1 memanglah dia tak pandai lagi. Dia kan daripada SK Kampung Gelam. SK Kampung Gelam kan? Pindah ke SMK Kampung Gelam. Betul? Form 1, reti apa dia form 1? Duk makan cikedi, duk makan gigit, betul tu. Chewing gum, dalam kelas, kerja-kerja nakal ni form 1 lah. Form 2 dah pandai dah, tu mula upgrade basikal. Dia tukar magat belakang, terangkat magat depan, bubur. Mesti ada plate nombor lagi basikal dia. MBA yang terbaru punya. Basikal tu elok-elok tukar dia punya apa steering ah, dia panggil apa bawah tu, ha, handle. Oh, sorry, my tongue sometimes cannot speak Malay, you know. Tukar bawah dia brailer bawah tik bawah je, badan besar kedabak naik basikal kecil bawah kayuh. La ilaha illallah, basikal adik kau ke kau bawa ni? Majnun asyababun majnun, anak muda itu gila. Gila lah tu. Lantak kau lah. Gila pilihan kau. Sekejap lagi kau normal kau okey. Form 1, form 2 memang tengah kebudak-budakan. Sebab tu dia berlari satu sekolah. Huh, dia lah yang buat nakal. Form 3 tak ada. Form 3 dia tahu. Dia nak PT3. Dia nak exam. Tak nakal dah kan? Form 3 tak nakal dah kan? Ada bersilap-silap dekat sekolah form 3? Tak ada kan? Memanglah tak ada perempuan. Perempuan bersilap kacau. Kalau dah, mana form 3 ni? Form 3 eh? Ni form 3 eh? Nampak macam rumah ketua sikit kan? Ni form? Form 2 yang dah form? Akan senang tu, budak-budak, tengah budak, orang tua. Saya ambil form 4 dah form 4?
mana? Tiga orang je form 4. Tak datang sekolah. Dia cuti awal. Kami, saya daripada pesantren Al-Munawarah Az-Zainiyah Melaka. Saya ada tahfiz Quran. Pelajar saya, kami ada 80 orang insyaAllah. Dan kami tidak tidur sepanjang malam tadi. Malam terakhir hari ini mereka akan balik. Mereka tidak tidur sepanjang malam. Malam bersama Al-Quran. Setiap malam terakhir sebelum balik setiap bulan. Tidur dengan Quran, peluk Quran, bangun celik baca Quran. Satu jam saja masa berehat, 12 sampai pukul 1 pagi. Itu pun habis kelas pukul 11.30 malam. Minum, berehat satu jam sahaja. Setiap pukul 1 mereka dah bangun untuk solat tasbih, solat tahajud. Sampai subuh baca Quran, sampai pagi ni. Sampai sekarang, belum tidur. Pukul 10, nanti mereka akan baru balik ke rumah masing-masing. Pewai habis dah, tumbang. Sebelum Jumaat. Itu latihan dengan saya. Sanggup, datang. Tak sanggup, belah. Tak sanggup. Mereka mata mereka dengan Al-Quran, telinga mereka dengan Al-Quran, mulut mereka dengan Al-Quran, hari-hari hati, jiwa, fikiran mereka, Al-Quran sepenuhnya. Tidak ada masa, no time untuk handphone, no time untuk game, no time untuk TV, no everything. Just Al-Quran. Latihan mereka 3 tahun. Tahajud tiap-tiap malam, wajib. Ambil kedatangan. Solat berjemaah tak boleh lambat. Masbuk bayar RM5. Lambat masuk solat jemaah RM5. Sentiasa punctual. Alhamdulillah. Adab sangat dijaga. Tak ada yang mata pejam celik, tak ada. Itu latihan dengan saya. Sebab apa? Mereka saya melahirkan generasi-generasi ulama Rabbani. Mereka yang ada akhlak walaupun mereka dalam tahfiz Al-Quran. Mereka belajar akhlak dan adab yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, sifat lebat itu berjemaah. Yang kedua, baginda Nabi menyebutkan masalul mu'minin fi kamathalin nahal itu. Yang kedua, Nabi kata sifat lebah ini, lebah dia kalau dia bergayut dekat dahan mana-mana, tak pernah dia bagi patah dahan orang. Kan lebah kalau dia bergayut tu kan nampak banyak kan? Pernah tak tengok lebah tu banyak-banyak dia rup-rup patah dahan orang? Pernah? Tak ada. Maknanya kita ni kalau duduk tempat orang, jangan merosakkan tempat orang. Jangan rosakkan tempat orang. Orang Islam dia tak merosakkan phone, telefon, booth tu. Public phone. Dia tak rosakkan bus stop. Dia tak rosakkan yang public, yang public apa tu, public awam kan, kemudahan awam. Ha, jangan. Tangan kita yang pergi cungkil sana, tangan kita yang pergi buka skru, tangan kita yang contoh pakai marker pen, orang Islam bukan macam tu. Tu belum masuk dalam tandas lagi. Ya Allah subhanallah, masuk tandas. Ada tak tulisan tandas? Tanya lelaki bersih tak? Bersih. Bukan bawahnya, kat dindingnya. Ada tulis-tulis kat dinding pintu tandas tak? Ada. Dia marah dekat orang, dia akan tulis dalam tandas. Ya Allah, najis betul lah kau. Kan tandas tu tempat buang najis tu, dia lepaskan najis dekat situ. Dekat pintu tu pun dia lukis, tulis macam-macam. Tanda lelaki-laki lah. Tanda perempuan bersih kan? Tak ada tulis-tulis kan? Betul. Bohong. Kita tak pernah masuk tandas perempuan. Rupanya kalau tandas perempuan lagi teruk dia boleh. Dia marah dekat cikgu, tak sedangkan kau tu tulis semua dekat tandas. Subhanallah. What happened? Apa dah jadi? Orang Islam itu bukan begitu, dek. Yang minum air sekejap tadi, minum tangan kanan, bukan tangan kiri. Nabi tak ajar minum tangan kiri. Barang siapa yang minum daripada tangan kiri, maka luahkan balik kerana dia dari syaitan. Dengar tu anak-anak. Ha, tak apalah, yang ni jangan luah lah. Jangan luah habis paling kali ingat air. Ramai orang tak ada adab macam tu. Dia pegang air kan. Nak tunjuk contoh. Gugur-gugur tu. Berdosa tau. Orang Islam bukan gitu tau. Ni orang kafir. Orang kafir memang di kiri.
Rangga mulut tutup ke buka? Rangga mulut tutup ke buka? Kapi, kapi. Orang kapi. Senang cakap kapi tu lah. Orang kapi minum bila dia menguap, buka ke nganga? Buka ke nganga? Buka. Aku pun sasul lah. Buka ke tutup? Buka. Jadi kita bila menguap, buka ke tutup? Bohong. Tak habis-habis bohong. Cakap betul lah. Kena karan kan? Orang buka Islam, dia kalau dia menguap, buka mulut kan tutup mulut? Kita sebagai orang Islam, buka mulut kan tutup mulut? Buka mulut, buka tutup. Tutup ke buka ni kalau kita menguap? Kalau kita pun buka juga, sama je kita dengan orang kafir. Apa beza kita? Orang Islam minum tangan kiri ke tangan kanan? Orang buka Islam? Kalau kita pun minum tangan kiri, apa beza kita dengan mereka? Sama je kan? Ni anak-anak lelaki, jaga-jaga. Jangan sekali-kali, ini adab. Kita tidak menjaga adab daripada, senang je cerita dah. Kalau awak minum tangan kiri, confirm mak ayah awak pun minum tangan kiri kat rumah. Saya dah mendatih lebih 20 tahun saya kata. Daripada anak pelajar terjah sekolah rendah sampai sekolah menengah sampai orang tua duduk dengan saya. Saya mulai. Saya daripada 6 tahun sampai 60 tahun adalah pelajar saya. Saya mengajar. Sebab apa saya tiap itu? InsyaAllah kesiannya anak-anak dilatih. Kalau minum ketuk tangan masa itu juga. Payah sangat nak ubah ke tangan kanan untuk minum. Rupa-rupanya mak ayahnya pun di rumah minum tangan kiri. Subhanallah. Saya bukan cerita pasal minum dia, saya tengah cerita pasal lain. Hal apa tadi? Siapa ingat? Nak tengok dia ikut, dia ingat ke tak ingat? Apa? Ha? Lebah? Tu dah sudah dah yang berjemaah tu. Tak patahkan dahan orang. Ingat eh? Lebah tak pernah merosakkan tempat orang. Jadi jangan sekali, sekolah ni cantik tau. Siapa pun lalu kat sekolah ni, Masya Allah cantik sangat sekolah. Ada satu lagi dekat jalan dekat nak pergi Alor Gajah tu, lepas Cing tu, sekolah apa yang cantik belah kata bukit tu? Apa tu? Ha, Paya Rumput. Sekolahnya, bangunannya di Malaysia, bangunan sekolah macam universiti kampus. Kalau dekat luar negeri, korang terkejut dah, korang tengok ni memang, universiti ni. Tak, ni sekolah menengah kami je ni. Fasiliti kita kelas A. Fasiliti sekolah-sekolah menengah kita first class in Malaysia. Tapi mentaliti kita third class. Faham tak maksud saya tadi? Ha. Supaya ubahlah, jangan lagi. Kalau ada contoh-contoh tu, bertanggungjawab lah. Ambil pemadam balik, pergi bersihkan balik, cuci balik. Sebab kita rasa bertanggungjawab dan berdosa sebagai umat Nabi SAW. Umat Islam, dia bukan merosakkan, dia menjaga segala jadi cantik. Sekolah jadi cantik, pokok bunga jadi cantik, sampah tak buang merata-rata. Sebab begitu sifat lebah. Lebah tak pernah merosakkan tempat orang. Kenapa kita lebih teruk daripada lebah? Nabi bagi perumpamaan binatang supaya kita ikut. Dua, yang ketiga, lebah makan apa? Agak dah jawapannya. Bila pula lebah makan madu? Tu madu lebah, kita yang makan. Lebah makan apa? Bunga. Dia bunga. Tu saripati tumbuh-tumbuhan yang bersih, yang elok. Tu nama dia. Umat Islam selalu mencari makanan halalan tayyiba. Makanan yang terbaik untuk umat Islam. Jangan makan benda haram. Prinsipnya mudah. Biar mati tak makan daripada hidup makan benda haram. Boleh faham? Ulang balik. Biar daripada hidup berharam. Oh, tu straight. Kalau ada orang muka Islam jual depan-depan. Sini tak adalah nampak kan, sekolah-sekolah bandar banyak. Jual air cincau, air soya tepi jalan kita sorong tu kan. Nak beli tak beli? Kalau hausnya tekak, hausnya tak payah. Biar mati tak makan. Daripada hidup minum benda haram. Nah, tak. Itu halal ke haram? Air cincau tu halal ke haram? Yang dijual oleh bukan Islam, halal ke haram? Mana kau tahu? Siapa pula haram air tu? Halal ke haram? Halal, mana kau tahu? Tahu ke tak tahu? Kalau tak tahu, namanya syubhat. Very simple. Kau tahu tak ada halal? Tak tahu. Kau agak ada haram ke? Tak tahu. Halam. Antara halal dan haram jadi halam.
Kalau kita tak tahu, maka itu namanya syubhat. Nabi kata, hindari syubhat. Tinggalkan syubhat. Dah, tinggal campur. KFC, halal haram. KFC, halal haram. Mana kau tu? Ha? Ada logo halal? Okey, siapa punya logo? Jakim. Ah, settle. Mekdi, halal haram. Ha? Halal. Settle, makan. Sebab ada tanda. Roti John, halal haram. Mana kau tu? Ha? Kat mana ada tanda halal Roti John? Bohong, tak ada je. Saya tanya tadi kan, kalau tak tahu halal, tak tahu haram, itu namanya, namanya syubhat. So apa nak buat kalau syubhat? Tinggalkan. Banyak benda halal ada lagi, tak payah minum. Yang duk sibuk air cincau, 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 pahal tak payah. Jadi itu sifat orang Islam. Yang ketiga, jadi lebah dia makan benda baik. Sebab itu lebah boleh bagi benda terbaik pada orang lain. Lebah bagi madu pada orang. Faham? Lebah bagi madu, bukan lebah makan madu mengarut kau. Yang keempat sifat lebah, siapa boleh ingat dia beritahu? Yang keempat sifat lebah, lebah tak pernah cari musuh. Tapi jangan sesekali kau jolok sarang lebah. Kau nak lebam kepala, kau jolok sarang lebah. Itu sifat orang Islam. Kami tidak pernah cari musuh, tapi kami tak lari kalau bertemu musuh. Ah, barulah hebat orang Islam. Laki-laki jadi jantan. Faham? Laki-laki jadi hero. Jangan penakut, pengecut. Bukan suruh bergaduh, bukan suruh pukul orang. Tapi orang Islam yang hebat, bangun solat berjemaah. Itu hebatnya. Hebat boleh bergaduh, hebat boleh angkat motor 4 tiang, 5 tiang. Kau angkat apa ni motor? Tayar depan ke tayar belakang? Kau angkat tayar depan, main lawan. Saya tayar belakang angkat tu. Kau boleh angkat tayar belakang? 5 tiang. Alah, sap-sap suai ha? Apa dah hal? Kau angkat motor ke kereta? Saya angkat kereta, tayar belakang, boleh? Kereta sorong. Kau kena pick up, bagus. Kereta sorong, boleh? 5 tiang boleh? Sap-sap suai ha? Padahal. Eh, come on, brother, laki-laki. Solat berjemaah start dari sekarang. Kalau kita umat Nabi SAW tu, masjid kampung gelam tu sentiasa depan mata kita. Dengar tak azan sampai ke rumah? Dengar tak azan sampai ke rumah? Ya Allah, dia azan tau. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekali. Kali kedua dia panggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dua kali dilaungkan pakai mikrofon. Bang, bang nama apa? Ha? Azman. Irfan. Irfan. Oh, Irfan. Sekali mak dia panggil. Mak dia ulang dengan mikrofon dulu. Irfan. Oh, Irfan. Irfan duduk dengan kawan sebelah. Weh, 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 tu mak kau panggil tu. Ah, selamba je. Eh, kau ni pekak ke apa? Weh, nama kau dia panggil tu. Macam itulah azan. Azan tu panggil siapa? Panggil siapa? Kenapa kita sebagai umat Islam yang dengar azan tapi boleh buat tak tahu? Kau pekak ke apa? Betul? Orang kafir tahu tak yang dilaungkan itu adalah untuk umat Islam, tahu tak? Patut kita malu dengan orang bukan Islam ketika azan kita masih lagi tah di mana-mana. Anak-anak muda jadi hero. Hero yang macam mana? Bila azan berkumandang, tinggalkan semua perkara, terus berkejar ke rumah Allah. Itu syarat dia sebagai orang laki-laki. Dulu kan? Dulu kan? Masa sekolah dulu, bila ustaz cakap, bila ustaz kata, di antara laki-laki yang akan mendapat perlindungan arasy Allah di hari yang tidak ada perlindungan, nanti di mahsyar tidak ada perlindungan, semua kita akan berada di tengah panas yang peluhnya naik sampai ke tenggelam ke muka kita.
Ya Allah, hati dah takut masa form 1, form 2 dengar ceramah. Ustaz kata, di antara yang akan mendapat perlindungan Arasy besok ada 7 golongan. Salah satunya adalah laki-laki yang hatinya cinta kepada rumah Allah. Laki-laki seorang pemuda yang hatinya jatuh cinta dengan rumah Allah. Kerjanya nak pergi masjid, balik, nanti ada masa asar, nak pergi pula, nanti maghrib ulang lagi, nanti insya' ulang lagi. Hatinya terikat pada rumah Allah. Laki-laki itu, saya simpan dalam hati, ya Allah, aku nak jadi laki-laki macam tu, ya Allah. Maka saya start kayu bersikal. Tak kira jalan kaki, tak ada apa, janji sampai masjid. Daripada kecil, hati terikat dengan masjid. Sorry yang lain-lain, minta maaf. Tu yang kita boleh pergi ke kedai, boleh pergi sampai Melaka Central, boleh pergi sampai MP. MP apa? MP yang dataran pahlawan tu DP lagi, DP, MP, MC, macam-macam dia punya nama, MB. Semua kau syokat kan habis kan. Boleh sampai di mana-mana. Wow, hari merdeka, malam 31 Ogos. Kayu bersikal daripada petang, malam sampai pagi esok. Tak balik lagi. Ya Allah, saya jumpa dekat traffic light, dekat MBMB. Kayu bersikal, baju pun tak pakai dah. Balut badan dengan bendera. Merdeka, nenek kau. Merdeka apa kau ni? Malu kat orang je. Apalah, tapi bukan Kampung Gelam tu, bukan. Tu sekolah mana, Kampung Gelam kat Hong Kong maksudnya. Bukan budak sekolah ni. Tapi begitulah keadaan anak-anak muda kita. Nak kayuh bersihkan pergi masjid, nak naik motor ke masjid, nak jalan kaki ke masjid, berat langkahnya. Kenapa? Sebab Nabi kata, orang-orang muda yang mencintai rumah Allah Ta'ala akan mendapat perlindungan Arasy besok di hari yang tidak ada perlindungan. Masya Allah, orang tua kalau pergi masjid itu biasa, orang muda pergi masjid luar biasa. Kata Allah Ta'ala dalam hadis Qudsi, riwayat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, aku sangat cinta, aku kasih kepada orang yang kuat ibadah, aku kasih kepada orang yang kuat ibadah, tetapi aku lebih kasih orang muda yang kuat ibadah. Sebab nak cari umur-umur macam ni dekat masjid memang tak ada. Kak, oh Kak Long, oh Kak Ngah, ada boyfriend? Tak ada boyfriend? Ada, ada, mesti kan ada, wajibul ghunnah. Bang, tu saya tanya form 1, form 1. Form 1, ada girlfriend ke? Ya Allah, ada girlfriend? Ada, saya jumpa dalam Facebook orang tu, budak tu darjah 6. Saya ingin mencari seorang kekasih hati yang baik dan taat kepada saya. Eh, kau baru darjah 6. Kalau dekat nak sepak-sepak ya budak ni kata. Nama dia Syamil apa kan nama tu tu? Ni, yang besar-besar ni. Form 3, form 4. Ada boyfriend tu ada. Ada girlfriend? Eh, tak apalah suka kat girlfriend. Bab tak apa daripada kau suka boyfriend. Susah hati aku dengar. Kita kan, suka kan. Kita sama-sama kita je lah. Akhir zaman. Dia suka kat perempuan pun susah. Suka kat laki-laki pun susah. Perempuan suka kat perempuan. Asal cakap pergi mana rumah kawan, kat mana dengan kawan, kawan mana kawan-kawan. Rupanya kawan perempuan dia, eh, sebantal, setilam, sekatil. Ha. Ya Allah. Ya laki-laki pula, lagi teruk. Sama je lembutnya. Ada, lembut ada. Kau sepak je bentuk dia. Alah, ni kerja saya lah zaman-zaman sekolah. Pengawal sekolah, buat kerja sikit lah. Jangan malas. Kawan kita tu kita nak terus selamatkan. Tunjuk sana, tunjuk macam saya tahu je belah sana. Ada belah sana ke? Apa kerjanya? Saya bawa lari satu padang ni. Kawan-kawan yang lembut-lembut ni, alah, ni tak payah cikgu lah. Kita kawan-kawan je buat kerja. Macam mana?
tangkap tangan dia, kiri kanan, jom kejar lari ke padang. Oh, dia penat, kita pun penat. Ha, dah lah, tak larat lah tau. Kawan dia pula ambil, tangkap lagi dua orang, pusing lagi padang. Biar dia lelaki, pusing, pusing, pusing sampai dia penat. Ha, kau nak lembut lagi tak? Kau nak lembut lagi tak? Ah, tak, 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 okey, okey. Senang diri. Saya dipanggil melatih pelajar-pelajar UiTM. Kaunselor pun dah pening. Dia kata, doktor tolonglah macam nak buat. Okey lah, panggil bahasa satu training. Saya ingat lagi dekat hutan rekreasi. Lepas tu, apa nak buat? Dia hantar ramai pondan dekat UiTM. Aduh, ramai. Saya tak cakap UiTM mana kan? UiTM je. Kau minum tangan kiri lagi. Dah sebut dah tadi, kau tak ingat. Kau pusing apa? Depan mata saya nampak. Subhanallah. Dah. Kan kena marah, biasalah kena marah lah. Marah sikit tak boleh. Tak sukalah. Okay. Lepas tu, cerita apa tadi? Pondan, cepat kau ingat bab tu eh. Dia datang tu, saya pergi, baris, senang diri. Dia baris, ya. Lepas tu, dia genyit mata kat aku. Yang tu tegur dia, I tahu. Lawa, bukan tak lawa. Budak-budak lelaki ni pun buat lawa. Lebih lawa daripada perempuan. Iya. Ya Allah, hai. Saya turun, dia berlari kot jalan-jalan hutan tu, pakai kain pelekat, tukar pakai kain, pakai seluar, tukar pakai kasut, lari sana patah balik, lari, au, 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 au. Saja dia buat-buat je. Satu hari dari pagi sampai petang, kerjanya adalah untuk melelakikan semula. Tu kerja saya, bagi training. Lepas tu, alhamdulillah. Dia ada kat situ ada jabatan gantung. Jabatan gantung kalau berjalan kan goyang-goyang kan. Lari tak tu, lari jaminan gantung, lari. Kau bayangkan berlari, kuduk-kuduk-kuduk-kuduk-kuduk-kuduk itu. Selamat dia, lepas patah balik, ya Allah, nasib betul, jatuh-jatuhlah kau. Dia lelaki, you are man, ha? Betul? Sampai petang, saya ajak lawan bertumbuk. Bertumbuk lah, berbuk-berbuk. Kuatnya tumbuk, dia lagi sakit daripada saya lagi. Dia betul-betul lelaki, dia boleh apa? Saja dia mengada-ada, biasanya form 4. Form 3 tak ada nak jadi buang. Form 4 biasanya akan jadi macam tu. Sebab dia tak ada apa nak buat free time. Dia mula dah pegang gincu. You know, I suka ni apa tepi ni, pipi apa? Blusher. Shadow apa? Shadow pula dah. Yang kat mata. Ugu pandai juga maskara. Maskara. Maskara tu kan letup-letup tu kan? Yang macam aiskrim jaduk. Kerekap, pop tu kan? Yang nak pergi lentik bulu mata tu ada kan? Form 4, kerja-kerja tu form 4. Form 5 dia mula nak belajar lah. Masuk-masuk sana pula. Saya kata, pasal apa kan UiTM banyak pondan? Dia kata, doktor, sorry to say, bukan budak je pondan, pensyarah pun pondan, doktor. Aduh. Mana tak hancur negara ni kalau duk ada benda-benda macam ni semua sebenarnya. Masa bila? Pengawas! Tolong kawan-kawan kita yang lembut-lembut tu. Jom, kita main bola. Sebab tu lelaki-lelaki ni wajib main bola. Pergi main bola, berhenti sikit. Ni main netball. Kau suka main apa? Saya suka main yang tu. Apa tu itu? Petang. Suka main petang je. Kerja-kerja tak nak lah. Kita suka pink color, you know. Saya dah jumpa benda dekat sini. Kena tolonglah dia. Supaya apa? Jom. Biar aja dia bersilat. Laki kena tahu bersilat. Kau dah tak ada dah ilmu-ilmu tu sekarang. Main laptop, main komputer, main handphone, tu je kerjanya. Lepas tu say lagu. Lagu apa? Aku belum mandi. Tak tentuang. Itulah lagu dulu. Tukar lagu baru sikit. Kau memang cantik. Aku cantik. Cantik ke cantik? Dah habis hancur. Hei, kita buka lagu baru. Bobo di mana, bobo di mana, malam tadi bobo di mana. Aduh. Anak-anak sekalian, Nabi tidak mengajarkan umatnya jadi lemah. Dalam sepotong hadis Nabi menyebutkan, Al-mu'minun qawiyun ahabbu ilallah minal mu'min dha'if. Mafhum hadis,
Al-mu'minun qawiyun. Saya sebut supaya mudah ingat. Orang mukmin yang kuat. Ahabbu ilallah, sangat dicintai oleh Allah. Minal mu'min dha'if, daripada orang mukmin yang lemah. Saya ulang balik. Boleh sebut ni? Boleh sebut tak? Allah sangat mencintai orang mukmin yang kuat. Al-mu'minun, orang mukmin yang kuat. Woi, jangan bercakap. Saya suruh ulang balik. Sentih ingat. Lagi-lagi. Orang mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Cuba ulang. Sekejap-sekejap. Lepas ni bagi. Bagi pun lelaki dulu. Saya sebut. Ha. Kenapa tak kuat suara? Kenapa lemah? Orang mukmin yang... Dah sebut kuat, orang mukmin yang kuat, kuatlah suara. Ha. Orang mukmin yang kuat. Ha, tak tu je kau. Orang mukmin yang kuat. Kan dah kata dah tadi. Tak dengar. Orang mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Ulang. Puan. Lagi merapu dia. Puan. Eh, puan. Ada bangi nyawut, dia tak nyawut pula tu. Puan. Macam lelaki ke macam tu. Puan ni manja tau. Laki? Ya. Laki? Ya. Ah, tu laki betul. Ya, betul lah tu jawab macam tu. Kan laki? Ya. Betul laki, perempuan? Ya. Jangan tukar, manja lah perempuan. Ya. Ha, kan lembut macam tu. Sejuk hati dengar. Dekat sekolah-sekolah dia panggil sayang. Sayang, 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 sayang. Punya sayangnya anak murid. Guru dengan anak murid. Sampai cikgu panggil semua anak muridnya sayang. Nak-nak kaunselor. Semua sayang habis. Saya nak sebutkan al-mu'minun qawiyun. Orang mukmin yang kuat ni Allah sangat kasih. Jadi bila fikir macam tu, oh, aku nak jadi umat Islam yang dicintai Allah. Macam mana? Mesti kuat. Kuat apa? Kuat ekonominya. Jangan jadi orang miskin. Orang miskin, orang jahil, Allah benci. Kita ingat Allah suka. Dah, Allah benci. Allah nak tengok orang mukmin yang kuat. Kuat ekonominya. Kuat pendidikannya. Belajar pandai-pandai. Itu dicintai Allah. Nah, buatlah Rasulullah tersenyum melihat kita. Cuba bayangkan. Kalau satu hari nanti kita berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, alangkah gembiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau Nabi berjumpa dengan kita. Dia melihat umat Islam yang akhir zaman ini berjaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dah belajar lahirnya bila, daripada umur berapa yang dibelah dadanya, umur berapa ibunya meninggal, ayahnya meninggal, tu semua dah belajar dah. Sampailah Nabi di akhir zaman. Nabi sampai ke penghujung hayatnya, Nabi termenung satu hari memikirkan tentang kita umat akhir zaman. Nabi dah sebut 1440 tahun dulu tau. Satu hari Nabi termenung, turun baginda Nabi, baginda Jibril alaihissalam. Jibril turun jumpa Rasulullah, wahai Muhammad, apa yang kau menungkan? Ada tentulah utusan Allah yang datang. Jibril, aku nak tahu Jibril, apa yang Allah siapkan nanti untuk umat-umatku kalau aku tak ada nanti? Kalau aku dah tak ada nanti, umat aku ni jadi macam mana? Kata Jibril alaihissalam, apa yang kau nak tahu wahai Muhammad? Ya, aku nak tahu macam mana keadaan umat-umat aku nanti kalau aku dah tinggalkan. Jibril bagi tahu, untuk umatmu ya Muhammad, Allah mengharamkan syurga. Allah tak izinkan sesiapa pun masuk syurga. Kesian yang kat ujung tu berbual.
Saya ceramah, dia ceramah. Tapi buat apa? Dah lah lah bercakap. Sporting. Best. Kalau sporting. Dah dah berhenti bercakap. Saya tak boleh tengok, saya kena tegur. Saya bukan ceramah gitu-gitu, rendap cakap-cakap lah berbual. Tak. I cannot. Saya mesti suruh stopkan anda sampai fokus pada saya. Boleh ulang balik? Kena saya ulang tadi cerita apa? Tak boleh kan? Sekelip saja kita terpandang ke lain, otak kita dah tinggalkan. Macam itulah dalam kelas. Bila hilang fokus, cikgu ajar apa, puk hilang. Sebab fikiran kita dah melayang ke lain. So please, fokus untuk belajar. Untuk umatmu, kata Jibril AS, Allah mengharamkan syurga. Siapa pun tak boleh masuk syurga selain umatmu terlebih dahulu masuk ke dalam syurga. Umat Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi semua-semua Nabi sebelum ini diharamkan oleh Allah Ta'ala. Tak izinkan masuk syurga, melainkan umatmu terlebih dahulu masuk ke dalam syurga. Punya beruntungnya kita jadi umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Asbab kita jadi umat Nabi, maka kita layak masuk syurga semua sekali. Sebab itu Nabi menyebutkan, semua umatku akan masuk ke dalam syurga. Kecuali yang tidak mahu ikut aku. Tak nak ikut Rasulullah, tak boleh masuk syurga. Padahal Nabi nak sangat kita masuk syurga. Itu jaminan Rasulullah SAW. Nabi sedih. Nabi bercakap dengan para sahabat, aku rindu kepada umat, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Nabi kata, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Siapa saudara-saudaramu ya Rasulullah? Terus, bukankah kami ni saudaramu? Sahabat-sahabat kata, bukan. Kamu ashabi, kamu sahabat-sahabat aku. Siapa yang Rasulullah sebutkan saudara-saudaraku? Saudara-saudaraku adalah umatku di akhir zaman. Merekalah saudara-saudaraku. Kita ni ya Allah, rupa-rupanya lebih dahulu dicintai, dirindui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum kita mencintai Nabi. Kita tak ada lagi, tapi Nabi dah rindu dengan kita. Kita tak ada kat muka bumi lagi. 1400 tahun dulu kita tak wujud lagi, tapi Nabi dah kata, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Siapa mereka ya Rasulullah? Nun, umat-umat aku di akhir zaman. Nabi kata, tuba wa tuba wa tuba. Berbahagialah kamu, berbahagialah kamu, berbahagialah kamu. Tiga kali Nabi ulang. Kepada siapa? Kamu di akhir zaman. Tak dapat jumpa aku, tak dapat lihat wajah aku, tak mendengar pun apa yang aku bercakap. Tetapi mereka ikut sunnah-sunnah. Tak jumpa Nabi, tak tengok wajah Nabi, tak dapat dengar Nabi bercakap pun, tapi kita tetap ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu berbahagialah mereka yang berada di akhir zaman. Siapa? Kita. Masya-Allah, kita tak jumpa Nabi, kita tak lihat wajah Nabi, tapi kita ikut sunnah-sunnah Nabi. Sebab itu yang saya marah tadi, yang saya tegur tadi, minum air tangan kiri ini bukan sunnah Nabi. Okay, let's kita start. Nak pakai kasut, mula kaki mana? Buka kasut. Pakai stokin? Buka stokin? Latih macam tu. Mula-mula tu kekok. Ini kiri kanan. Balik rumah kan dah tak tahu. Mana satu kiri kiri, mana kanan dah. Dah tak tahu kaki kiri kanan. Macam tu lah. Pakai baju tangan? Buka baju tangan? Usahakan. Kalau dah masuk rumah kaki kiri, keluar balik. Keluar balik, keluar balik. Nak start balik. Satu, dua, tiga. Masuk. Masuk kaki kanan. Keluar kaki kiri. Tak tersilap pula pakai stokin. Sepatutnya pakai stokin kaki kanan. Buka stokin kaki. Masuk tandas kaki. Masuk tandas kaki. Keluar tandas kaki. Itu sunnah Nabi. Kita sudah bersama Rasulullah. Celik mata teringat Rasulullah. Nak pejam mata teringat Rasulullah. Sepanjang hidup bawa bersama Rasulullah. Di mana kita tak berjalan? Masuk rumah, masuk kelas, kaki kanan. Keluar kelas kaki. Subhanallah. Bersalam dengan orang tangan. Bila pula orang salam tangan kiri? Sallallahu alam. Tak ada. Walaupun kita kidal, kita kena tangan kanan. Makan tangan. Barat mengajar kita makan tangan kiri. Dapat kat orang barat, you know, apa tu?
Western life, Western food. Kan? Dia potong tangan kanan, potong ayam tangan kanan, lepas tu garpu, cucuk tangan, and then terus masuk mulut, betul? Itulah kafir. Ingat, saya ulang balik. Barang siapa yang makan daripada tangan kiri, maka itu adalah daripada syaitan. Maka adalah kamu keluarkan balik. Bayangkan berapa banyak syaitan duduk musuat dalam mulut kita. Sebab itulah ilmu tak masuk. Sebab itulah pelajaran kita pening nak masuk. Rupa-rupanya banyak sangat unsur-unsur yang negatif masuk ke dalam kepala kita. Negatif terlalu banyak dalam kepala kita. Hari ini, nak tak saya keluarkan negatif-negatif dalam kepala? Nak? Nak tak? Saja satu teknik untuk mengeluarkan segala negatif dalam kepala. Nak? Very simple. Very simple. Kalimahnya subhanallah sahaja. Subhanallah. Dia akan terangkat semua. Duduk betul-betul. Sampai pukul berapa you? 10:30. Dah boleh berhenti dah. Duduk betul-betul. 1 minute je. Pejam mata. Sebut subhanallah. Bukan macam tu. Subhanallah. Banyak. Tak pejam mata tak boleh. Pejam mata. Dia kena bayangkan ada satu bakul sampah atas kepala ni dan kita angkat buang ni atas. Angkat, buang. Angkat, buang. Pejam mata. Negatif tu akan keluar. Subhanallah. What? Ha, panjang lagi. Subhanallah. Sebut lagi. Ya Allah tolong aku, ya Allah keluarkan negatif. Subhanallah. Lagi. Subhanallah. Sebaku-sebaku negatif. Dalam kepala ni terlalu banyak sampah. Kita angkut sampah tu keluar sekarang. Subhanallah. Sama-sama dengan saya. Subhanallah. 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 Panjang-panjang-panjang. Subhanallah. Subhanallah. Okey, ni sikit saja. Cukup. Yang rasa, rasa. Yang tak rasa, tak rasa. Ketika Allah menciptakan arasy, ada malaikat-malaikat yang menanggung arasy Allah. Maka arasy itu terlalu berat. Malaikat kata, ya Allah, beratnya arasy ni. Macam mana ya Allah? Maka Allah ringankan arasy itu. Allah ajarkan, wahai malaikat, baca kalimah ini. Subhanallah. Maka malaikat membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itulah kalimah yang dibaca oleh malaikat. Sehingga terasa ringan arasy Allah. Sekarang kita applykan kalimah yang dibaca oleh malaikat yang menanggung arasy ke dalam diri kita. Subhanallah. Bukankah ketika Nabi pergi ke rumah Sayyidatina Fatimah, Sayyidatina Fatimah mengadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, bagilah aku seorang pembantu rumah, berat sangat kerja rumah banyak. Kau nakkah kalau aku ajarkan satu kalimah yang boleh meringankan kerja kau? Nak ya Rasulullah. Apa dia? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu kalimah dia. Kita ada masalah apa sekarang? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Saya ajarkan satu kalimah tadi, subhanallah sahaja, kita akan rasa sikit demi sikit negatif, negatif, negatif itu akan keluar daripada kepala kita. InsyaAllah. Banyak lagi yang lain. Okay. Yang terakhir, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ceramah ni ceramah Rasul. Kan jadi ceramah motivasi kan. Ceramah Rasul, tapi dalam tu ada sikit suntikan motivasi untuk anak-anak sekian. Supaya kita faham, Nabi ni punya kasih sayang kepada kita ni, tanpa Nabi tidak ada hari Jumaat yang istimewa. Tak ada apa. Hari Jumaat ini Nabi sangat suka melihat kita berbaju putih. Kalau kita pergi semayang, Nabi sangat suka tengok kita berpakaian berputih. Saya pakai putih. Sebab nanti saya akan solat Jumaat. Dalam perjalanan di mana-mana singgah. Tak apa, sebab itu Nabi suka. What is the reason? Sebab Nabi suka. Cari baju putih selai. Baju sekolah pun okey. Baju Melayu pun okey. Kalau baju jubah lagi bagus. Tak ada masalah. Tak semestinya mesti pakai jubah. Tak kisah baju apa pun, nyanyi warna putih. Kan senang?
Cari tak ada putih, semua dah kotor. Yang ada telekung, angkatlah telekung gua pakai masjid. Pada akhir hayat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu turunlah malaikat Israel. Wahai Israel, hari ini ada satu tugas penting yang kau laksanakan di muka bumi ini. Apa dia wahai Allah? Pergi ke rumah Muhammad, tanyakan pada dia. Cabut rohnya, bawa balik ke sini. Masya-Allah. Tanyakan pada dia, boleh tak bila? Tak boleh. Minta izin pada dia untuk cabut rohnya. Kalau dia izinkan, cabut. Kalau tak izinkan, kau balik. Datang malaikat Israel ke rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu sahabat-sahabat sedang berada di masjid. Selepas azan subuh, biasanya Bilal, Sayyidina Bilal habis saja azan, la ilaha illallah. Bila selesai azan, pusing belakang, Rasulullah dah ada di tempat baginda Nabi. Biasanya, tapi pada pagi itu baginda tak ada. Mereka sembahyang sunat, tunggu lagi Nabi tak sampai, tunggu lagi Nabi tak sampai. Hari semakin tinggi, cuaca matahari semakin dah makin nampak cerah. Maka Bilal berlari pergi rumah Rasulullah. Jumpa Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sayyidatina Fatimah di rumah. Ada apa Bilal? Aku nak jumpa dengan Rasulullah. Tak boleh Bilal. Nabi sakit. Nabi sakit. Aku nak tanya kepada Rasulullah. Kalau dia nak datang hari ini untuk jadi imam kami semayang. Ataupun tidak. Kami nak semayang subuh macam mana tanpa Rasulullah. Kata Rasulullah yang sedang terbaring, wahai Fatimah, izinkan Bilal masuk. Ketika itu Nabi berkata pada Bilal, wahai Bilal, suruhlah Abu Bakar menjadi imam. Mintalah Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Bila dengar saja ni sahabat, dia faham bahasa Rasulullah. Bila dia dengar saja suruhlah Sayyidina Abu Bakar jadi imam, jatuh lembek lutut dia depan Rasulullah, menangis. Ya Rasulullah, kau nak pergi dah ke ya Rasulullah? Aku sakit Bilal. Berlari bangun dia, berlari ke masjid, meraung daripada rumah Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Menangis-nangis. Sahabat di masjid heran. Tengok Sayyidina Bilal berlari-lari menangis. Di masjid bila tengok Bilal menangis, mereka pun meraung juga. Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah. Kenapa dengan Rasulullah? Sampai di masjid, Bilal bagi tahu Rasulullah tak larat hadir pada pagi ini. Kerana mendengar sahabat-sahabat menangis di masjid, Rasulullah bangun berpapahkan, minta Sayyidina Ali anaknya pimpinkan. Rasulullah berpapah datang ke masjid untuk berjemaah. Selesai balik rumah, ketika matahari telah tegak, datanglah malaikat Israel alaihissalam. Assalamualaikum ya Abdullah. Malaikat Jibril tidak panggil nama Muhammad, tidak panggil nama Rasulullah. Ya Abdullah, wahai hamba Allah. Assalamualaikum ya Abdullah. Assalamualaikum ya Allah. Tiga kali dipanggil. Saya nak si Fatimah tidak mau buka pintu. Siapa itu Fatimah? Aku tak kenal ya Rasulullah. Orangnya orang Arab, tapi aku tak pernah tengok wajahnya, seram. Sebab malaikat Jibril Israel alaihi salam datang dalam bentuk seorang lelaki Arab. Ketika itu Rasulullah yang mendengar, Fatimah, buka pintu, izinkan dia masuk. Dialah makhluk Allah. Rasulullah tahu kan yang datang itu Israel. Dialah makhluk Allah yang memutuskan segala kelazatan dunia. Dialah makhluk Allah yang kerjanya mencabut nyawa. Dia Jibril alaihi, dia Israel alaihi salam. Allahu Akbar. Fatimah bila dengar malaikat Israel yang datang, meraung menangis, ya Rasulullah, wahai ayah, ayah dah nak pergi ke? Malu masuk malaikat Israel, wahai Muhammad, aku ditugaskan hari ini untuk mencabut nyawamu ya Rasulullah, untuk bawa rohmu ini kepada Allah Ta'ala. Kalau kau izinkan, kalau kau tak izinkan, aku balik. Israel, aku izinkan, tapi dengan satu syarat, tolong panggil malaikat Jibril alaihissalam datang.
sepantas kilat malaikat Jibril AS datang. Ya Rasulullah, apa yang kau nak tahu wahai Rasulullah? Jibril, kalau hari ini aku meninggal, aku meninggal dunia, nyawa aku dicabut, apa yang Allah Ta'ala siapkan untuk umat-umatku ini? Wahai Rasulullah, seluruh para-para nabi dan para malaikat sedang berbaris menunggu kau sampai Rasulullah. Mereka sedang bersiap sedia menunggu kau sampai Rasulullah. Nabi tak tersenyum sedikit pun. Apalagi wahai Jibril, wahai Rasulullah, buah-buahan di syurga sedang masak ranum. Pohon-pohon syurga, bidadari-bidadari syurga sedang menantimu ya Rasulullah. Nabi tak tersenyum sedikit pun. Apalagi wahai Jibril, apa yang kau nak tahu ya Rasulullah? Aku nak tahu kalau aku meninggal dunia pada hari ini, umat-umat aku ni macam mana? Macam mana keadaan mereka? Ya Allah, begitulah sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjelaskan satu persatu sampai akhir hayat, sampai Nabi sakit, Nabi masih lagi nak tahu tentang kita. Wahai Rasulullah, Allah mengharamkan syurga untuk semua umat-umat, melainkan umatmu terlebih dahulu masuk syurga. Baru Nabi rasa lega. Wahai Israel, jalankan tugasmu sekarang. Ketika roh baginda dicabut, malaikat Jibril berpusing belakang. Jibril, tak mau tengok aku lagi ke? Bukan begitu Rasulullah, aku tak sampai hati tengok kekasih yang aku sayangi. Nyawanya dicabut depan mata aku. Jibril beritahu, wahai Israel, kau tahu nyawa siapa ini? Tahu nyawa Rasulullah. Tahu nyawa kekasih Allah. Cabutlah dengan sepenuh-penuh kasih sayang. Dan sehabis-habis lemah lembut. Habis lemah lembut dan penuh kasih sayang. Roh baginda Nabi SAW dicabut sedikit demi sedikit. Dari kaki, naik ke badan, sampai ke dada. Ketika sampai di dada, Nabi tersahan sakit. Sakit. Sakit yang dicabut sehabis-habis perlahan dan lemah lembut itu sakit. Wahai Ujrawi Israel, boleh tak aku tanggung semua kesakitan umat-umatku nanti kalau ketika dia dalam keadaan sakaratil maut? Bayangkan dalam keadaan sakaratil maut, Nabi masih sakit dan Nabi kata, kalau macam ni aku yang dicabut dengan penuh kasih sayang, dengan sehabis lemah lembut, sakit, bagaimana umat-umatku nanti? Tentu mereka lebih sakit. Biar aku tanggung kesakitan sakaratil maut mereka itu, wahai Jibril AS. Israel menjawab, tidak. Tak boleh. Tak boleh wahai Muhammad. Ini kena tanggung sendiri-sendiri kesakitan ketika sakaratil maut. Akhirnya sedikit demi sedikit roh baginda dicabut. Anak-anak, Nabi sayang kita sampai akhir hayat baginda. Nabi kasih kita sampai keseluruhan hidupnya untuk umat ini. Dan kita ketika kita bangkit di mahsyar besok, yang pertama Nabi akan cari adalah umati, umati. Mana umatku, mana umatku? Wanita, perempuan, anak-anak perempuan, tolong jaga diri. Karena itu pesanan Rasulullah, An-Nisa, jagalah diri wahai wanita. An-Nisa, kalau kita ada kakak, kita ada adik perempuan, tolong jaga mereka. Abang-abang, tengok adik-adik kita yang perempuan. An-Nisa, Nabi pesan, tolong jaga diri. As-salah, solat, tolong jaga solat nak. Sebab itu pada saya, no compromise. Bab solat, rutanlah. Ustaz, cikgu, guru disiplin yang boleh membantu anak-anak kita ni, perlu rutan-rutanlah. Tak salah pun kalau kita merutan untuk solat mereka. Sekurang-kurangnya kita ada jawapan dengan Allah Ta'ala besok di akhirat. Karena kita mendidik anak-anak kita dengan solat. Di masjid, di surau, sekolah ada surau, sekolah ada ruang untuk kita gunakan untuk solat.
supaya mereka ini dapat menunaikan solat. Salah kita esok sebagai pendidik kalau anak-anak ini jauh daripada agama, jauh daripada solat. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam keadaan kita pagi Jumaat yang mulia ini kita diberkati oleh Allah dalam kita sambut majlis-majlis Maulid Rasul. Semoga kita yang duduk dalam majlis ini, bila kita keluar nanti, Allah ampunkan semua dosa-dosa kita. Allah bersihkan kita daripada segala kejahatan, kerosakan akhlak dan moral kita. Allah pandang kita dengan pandangan rahmat Allah pada pagi ini. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, maafkan saya, terima kasih, dan ada peluang nanti kita jumpa lagi pada lain waktu dan ketika. Sekali lagi saya ucapkan jazakallahu khairan katsiran, dan terima kasih kepada guru-guru, kepada pengetua, kepada pihak pentadbir. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا